Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, luangkan sedikit waktu untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Direktur Program Produksi SCTV dan Indosiar, Harsiwi Ahmad telah beberapa kali bertemu dengan anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dari pertemuan tersebut, Harsiwi mulai bisa melihat potensi dalam diri anak yang akrab disapa Galaskai itu. Bahkan, Harsiwi berharap Galaskai bisa menjadi artis multitalenta. Harsiwi siap kontrak Fuji dan Gala, dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Harsiwi menginginkan Fuji dan Gala selalu berada di setiap acara yang akan berlangsung. Harsiwi juga ingin menjadikan Fuji sebagai pemeran utama dalam sinetron terbarunya yang akan diliris pada bulan Ramadan yang akan datang. Papa mamanya cakep, Galanya cakep, jadi insya Allah kalau mau jadi artis si potensi besar lah, ujar Harsiwi. Tak dapat dipungkiri lagi, Galaskai sangat memungkinkan menjadi publik figur seperti kedua orang tuanya. Harsiwi berharap, Galaskai akan tumbuh tinggi seperti Bibi Andriansyah. Harsiwi juga berharap Galaskai akan menjadi orang yang selalu dibangga-banggakan oleh semua orang, rendah hati dan selalu berpikir positif kelak jika dewasa nanti. Oh iya, bisa jadi artis, mudah-mudahan Galaskai bisa seperti kedua orang tuanya, ungkap Harsiwi. Lanjut lagi, Harsiwi ingin Galaskai memiliki bakat seperti maminya, Vanessa Angel. Sehingga, Galaskai dapat menjadi artis multitalenta di masa mendatang. Tapi suaranya kayak mamahnya, jadi komplit, ujar Harsiwi. Selain itu, Harsiwi juga mengungkapkan kekagumannya kepada Galaskai. Lantaran, di usianya yang masih kecil, Galaskai masih bisa tersenyum manis dengan apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Saya meyakini bahwa di usianya seperti sekarang ini, Galaskai masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Sayangnya Tuhan berkehendak lain, ujar Harsiwi sambil meneteskan air matanya. Harsiwi mengaku ikut bucin melihat hubungan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami. Harsiwi juga sangat bangga kepada keluarga Bibi Andriansyah, kekompakan seluruh keluarga untuk menjaga Galaskai. Terutama kepada Fujianti Utami, Harsiwi tidak menyangka bahwa di usianya yang sangat muda dia bisa menjadi orang tua pengantin untuk Gala. Harsiwi Ahmad memberikan harapan untuk Fujianti Utami dan Tarik Halilintar untuk ke jenjang yang lebih lanjut untuk bisa leluasa menjaga Gala ke depannya. Harsiwi ingin Fuji menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Dengan adanya Gala, mudah-mudahan Fuji dan Tarik menjadi lebih dewasa lagi, lebih bertanggung jawab, ujar Harsiwi. Wanita asal Karanganyar ini juga berharap Fuji dan Tarik dapat menyayangi satu sama lain. Lantaran, akan bekerja sama dalam menjaga Galaskai. Lebih menyayangi satu sama lain, karena sekarang udah ada titipan dari Allah, yaitu keponakan tercintanya Galaskai, ujar Harsiwi. Sementara itu, Harsiwi juga menuturkan harapan terbaiknya untuk Fujianti Utami dalam mendidik Gala. Harapannya Gala bisa menjadi anak yang berguna dan membahagiakan seluruh keluarga, dan membuat bangga orang tuanya di surga. Gala harus dijaga, dididik supaya menjadi anak yang berguna, anak yang membahagiakan orang tuanya, cerdas, soleh, berguna bagi Nusa, ujar Harsiwi Ahmad. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.